Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini dengan tutorial membuat pola dan menjahit crop seperti pada gambar ini. Nanti outer yang didapatkan adalah seperti pada gambar ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Untuk membuat crop, kalian perlu mempersiapkan pola depan dengan satu cupnat begini. Kemudian pola bagian belakang seperti ini. Dan juga pola lengan, nanti kalian potong di tengah. Jangan sampai putus ya, sampai ujung. Kemudian kalian kembangkan untuk membuat lengan balon. Nah, pola bagian depannya kalian potong ini pada bahu ini separuhnya, dan juga nanti sampai ke cupnat, dan cupnat ini nanti dibuang. Selanjutnya pada bagian bahu ini kalian keluarkan, karena ini untuk sifatnya baju luar, itu bahunya harus lebih besar. Ini kalian keluarkan 1 cm, kemudian juga bagian sisinya harus kalian keluarkan 1 cm supaya ini longgar. Untuk membuat rempel di dada, kalian perlu mempersiapkan kain panjangnya 80 cm dan lebarnya 5 cm sebanyak 2 buah. Untuk bagian pinggangnya atau tali pinggang, kalian memerlukan kain ini lebarnya 10 cm dan panjangnya nanti 200 cm atau 2 meter. Sekarang lanjut kita memotong bahannya. Nah, ini hasil potongan polanya ya. Ini bagian belakang, kemudian harus ada lapisannya, dan kemudian bagian depan juga ada harus lapisannya, dan yang panjang itu adalah untuk rempel. Sedangkan di tengah ini untuk lapisan bahan pinggang, dan ini untuk lengannya dikembangkan sebanyak selebar 2 cm. Sedangkan di sebelah kanannya adalah pola manset. Langkah pertama menjahitnya, kalian harus persiapkan dulu lapisan. Ini lapisan untuk bagian belakang diberi viselin. Kemudian ini lapisan untuk tangan atau mansetnya diberi viselin. Dan ini lapisan untuk bagian tengah depannya. Ini juga diberi viselin keduanya. Langkah kedua adalah kalian harus menjahit ini cupnatnya pada bagian belakang. Kemudian kalian selesaikan ini rempel-rempelnya dengan cara mengerut, kemudian disesuaikan dengan ukuran pada bagian tengah depan ini. Setelah ini dikerut, kalian jelujur dulu dengan bagian yang sebelah kanan ya, supaya rapi. Kemudian ini nanti dijahit dengan yang sebelah kiri bagian depan. Nanti dibalik begini ya. Dibalik seperti ini, nanti dijahit di sini. Begini hasilnya setelah disambung dengan bagian kiri dan ditindas di sini. Jadi sekeliling ke bawah ini ditindas. Kemudian ini bagian bahunya
tengah dengan bagian sisinya disambung dengan bagian belakang. Ini sudah disambung bagian bahu dan bagian sisinya. Kemudian kalian sambung bahu kedua lapisan ini lapisan belakang dan ini lapisan depan. Kemudian lapisan ini kalian sambung di bagian depannya dan sampai memutar ini sekelilingnya. Jangan lupa nanti kalian cekris atau kalian potong-potong di bagian belakang ini. Kalau sudah kemudian ditindas di sini ya. Ini nggak usah ibu videokan karena ini basic saja atau sudah biasa dilakukan ya. Kalian harus belajar ini ya. Jangan lupa ya. Kalau memasang lapisan itu jahit, kemudian cekris, dan kemudian ditindas di bagian belakang ke lapisan supaya kampuh di lapisan ini rebah ke bagian lapisan. Kalau sudah nanti kalian tipiskan ya. Ini sudah jadi lapisannya, sudah dipasang ya. Ini hasil tindasannya ya di dalam. Kemudian kalian selesaikan lengan balon ya. Seperti ini kalian kerut ujungnya dan dipasang dengan manset. Selanjutnya ini nanti kalian pasang di badannya crop. Nah, ini sudah jadi, sudah dipasang lengannya. Sekarang kita pasang tali untuk pinggangnya. Ini lebarnya 10 cm dan panjang ke kanannya itu 2 meter ya. Sekarang ini caranya, bagian belakang ini kalian cari tengahnya dan pada bagian tali untuk pinggang ini juga kalian cari tengahnya, kemudian dijahit sekeliling. Pada ujungnya ini kalian balik gini ya. Ini kan bagian baik di dalam, ini kalian balik begini. Terus kalian jahit agak miring gini, set. Terus ke sini sampai ke batas apa namanya ini? Batas tengah muka di sini. Jadi jangan sampai ke sana dulu ini. Nanti dibalik. Untuk membaliknya kalian memerlukan sumpit seperti ini, terus kalian dorong ke dalam begini ya. Ini nanti keluar di sini. Jadinya seperti ini ya. Kemudian nanti kalian lipat ke dalam di sini dijahit. Nah, ini cropnya sudah jadi. Sekian video ibu kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.